Wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengajak Anda mengikuti pagelaran simfoni, tari dan musik yang diselenggarakan oleh Sanggar Kalista Kabupaten Lombok Utara, di mana nanti pada pagelaran ini akan tampil tari-tari khas dari Kabupaten Lombok Utara, di antaranya tari Putri Cilinaya, kemudian ada tari Mangku Gumi, Mangku Negara. Selanjutnya nanti akan ada tari kepet dan juga tari sulung, kemudian akan disusul oleh tari sireh, kemudian tari gendang bele, dan terakhir akan ada tari bisu beras. Seperti apa keseruan pagelaran ini pemirsa? Mari kita ikuti bersama. Thank you.
Thank you.
kutur melasakan jari terakhirnya wangi kesimpalaning dalam samiran ya ingi dalam akuturakan jiwa lenangin datan uruking barat-barat lor wetan kidul kilim. Thank you.
Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kepala Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Faisal, dan juga ini merupakan mantan ya dari Kepala Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pertama, yang sekarang mungkin lebih tepatnya menjadi pengamat budaya seperti itu ya. Baik, kepada Bapak Faisal terlebih dahulu, tujuan dari acara ini seperti apa Pak kira-kira? Tujuan daripada acara ini adalah di mana kita langkah pertama yang kita lakukan adalah dalam upaya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah. Untuk itu, sebelum ditampilkan di sini, kita sudah melakukan beberapa kali pembinaan. Setelah diadakan pembinaan, kita tampilkan di Taman Budaya untuk memberikan apresiasi kepada sanggar yang bersangkutan dan memperkenalkan sanggar itu sendiri. Yang selanjutnya, dengan nilai kearifan lokal yang kita tampilkan, kita undang siswa-siswi, pelajar supaya memahami budaya daerah, memahami kearifan lokal budaya daerah yang tradisi. Supaya mereka tidak hanya berbicara tari modern dan tari, tapi tidak salah tari modern. Tetapi minimal mereka mempunyai kearifan lokal dan jati diri terhadap seni-seni budaya daerah yang ada di NTB. Ya memang bukan hanya pelajar sebenarnya yang kita undang semua gitu. Kita undang semua sehingga datang sampai yang tua-tua seperti Pak Musa Jede. Dan memang ada beberapa yang hadir, memang kadang-kadang di jam sekolah begini lebih kepada fokusnya pelajar gitu. Apalagi mereka mahasiswa banyak yang yang kuliah dan lain-lain. Khusus untuk umum, publik itu kita acara malam yang kemarin kita laksanakan sudah beberapa hari terkait dengan teater dan kesenian-kesenian daerah lainnya gitu. Gitu, itu yang kita lakukan selama ini. Harapan kita yang pertama kepada sanggar yang tadi memberikan apresiasi supaya sanggar itu semangat dalam upaya melestarikan nilai-nilai seni budaya daerah. Di samping itu juga diharapkan ke depan sanggar-sanggar itu mempunyai nilai ekonomis dengan hasil pelestarian itu sendiri. Karena kita tahu bahwa daerah kita ini adalah daerah pariwisata, oleh sebab itu nantinya pasti pariwisata membutuhkan merupakan kesenian itu sekarang merupakan produk pariwisata, itu harapan kita ke depan. Yang kedua, harapan kita di mana generasi muda paham akan nilai-nilai seni budaya daerah itu sendiri gitu. Nah, kemudian saya ke Pak Mustaqim ya Pak ya, selaku mungkin saya lebih menyebutnya pengamat budaya seperti sekarang ya. Nah, seiring berjalannya budaya-budaya yang tentunya seperti yang sekarang ini pagelaran simfoni tarian musik yang telah diselenggarakan seperti itu, apakah ada gitu perkembangan dari budaya di masa kepemimpinan Bapak pada Taman Budaya ini dan era sekarang ini perkembangannya seperti apa Pak? Ya gini, pertama kita hormati dulu usaha besar dari Taman Budaya. Ya. Betul. Ini tidak akan ada artinya kalau yang mentas di sini tidak berkualitas. Betul sekali. Kualitas sama-sama. Ya kalau saya bandingkan ya dengan zamannya saya dulu, tahun 92 sampai 96, perkembangannya sangat banyak, terutama dalam segi kreativitas. Karena kesenian itu kan kreativitas itu rohnya, tanpa kreativitas. Seperti tadi, ada gendang belik ya, itu yang menarik menurut saya itu. Gendang belik itu kan biasanya monoton, apa itu, dia punya komposisi. Tadi sudah ada keberanian untuk mengubah komposisi, itu yang kita hormati dan itu yang penting di dalam kesenian. Kesenian yang tidak mengindahkan kreativitas, lebih baik undur saja, tidak cocok untuk zaman ini. Tapi kreativitas tanpa intelektualitas senimannya itu harus smart juga, harus dia ikuti perkembangan zaman, cuma zaman tidak boleh mengatur seniman yang mengatur zaman itu. Betul. Kemudian kalau boleh tahu seberapa penting gitu ya peran dari budaya sendiri untuk anak muda terutama? Ah begini, anak muda ini banyak yang bilang begini sudah tercerabut dari akarnya. Siapa yang salah? Kita yang salah. Tidak memelihara akar itu. Memelihara akar itu dengan memperlihatkan seperti tadi itu. Dan Taman Budaya fungsinya itu. Sebab kalau tidak dilibatkan mereka nonton, nanti dia mendengar dari sosmed, komentar hoak dan lain-lain, itu kan menghancurkan kebudayaan kita. Jadi lebih ditimbulkan seperti itu Pak ya. Baik, kemudian terkait acara pagelaran ini, apakah ini kan dari Sanggar Kalista KLU gitu Pak ya, apakah akan berlanjut ke sanggar-sanggar berikutnya mungkin yang ada di Mataram, kemudian di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan di Lombok Timur? Iya, memang sudah beberapa kali kita bergilir gitu. Kita bergilir sesuai dengan kondisi kita yang ada.
kemarin kita sudah tampilkan dari Lombok Timur. Minggu, kira-kira ada 2 minggu yang lalu ya, dari Mami Amat ya, dari Lombok Timur. Dan sekarang dari KLU, rencana kita juga ke depan kita Lombok Tengah. Dan mulai kemarin juga sudah dari Kabupaten Bima, kita sudah tampilkan. Semua nilai-nilai seni budaya daerah yang punya kearifan lokal dan kita tampilkan. Tapi tergantung pada kondisi keuangan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Harapan atau mungkin lebih ke nasihat gitu ya untuk anak-anak muda di saat sekarang ini untuk lebih memelihara budaya daerah sendiri. Gini aja, jadi harus cerdas kita memelihara budaya daerah. Jangan karena kita ingin memelihara, terus kita lepas dari lingkungan. Kita sedang hidup di zaman yang tidak begitu lagi. Tapi rohnya itu jangan hilang. Misalnya kita mendengar musik tadi, oh kita masih di luar, oh itu gendang belik. Masih kita ingat musik gendang belik. Kalau gendang beliknya berubah, oh sembahyang aja yang bisa diubah. Kesenian itu bisa berubah, bukan syahadat kita yang baru kesenian itu. Betul sekali. Kemudian mungkin dari Bapak Faisal, Pak, gimana Pak? Harapannya untuk anak muda ke depannya? Ya, harapan kita kepada anak muda, seperti yang dikatakan oleh Pak Mus tadi, rohnya kita tetap roh yang terkait dengan nilai-nilai budaya daerah kita. Tidak boleh dilupakan. Ya, mengenai kreasi dan lain-lain itu hal yang wajar gitu. Bahkan diharapkan ke depan, nilai kreasi itu benar-benar berkualitas, itu harapan kita ke depan. Baik, terima kasih banyak Pak waktunya, sukses selalu untuk tamu budaya, untuk budaya daerah tentunya ya. Ya baiklah pemirsa, itu dia telah kita saksikan tadi serangkaian pagelaran simfoni, tari dan musik yang telah diselenggarakan oleh Sanggar Kalista KLU, di mana tadi sudah tampil tari Putri Cilinaya, kemudian tari Mangkubumi Mangkunegara, kemudian disusul oleh tari Kepet, tari Sulung dan tari Sireh yang dirangkaikan bertiga, kemudian ada tari Gendang Belik dan tari Biso Beras. Kita harapkan tentunya dengan adanya pagelaran simfoni, tari dan musik ini bisa membuat generasi penerus bangsa, para pemuda lebih cinta akan budaya, terutama budaya daerah sendiri. Baik, sekian untuk acara pagelaran simfoni tari dan musik Sanggar Kalista untuk Kabupaten Lombok Utara di pagi hari ini, dan kita akan temu di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.